Ketikkan LT06 pada kolom berikut, kemudian tekan Enter. Ketikkan material dokumennya. Ketikkan juga material kode material dokumennya dan juga warehouse numbernya 001. Untuk kontrol ada 3 pilihan. Untuk sistem guided, sistem yang akan menentukan apakah proses create transfer order dapat diproses secara background atau foreground. Untuk background, transfer order dibuat secara background otomatis membaca settingan pada master material SAP Anda. Untuk foreground, transfer order dibuat secara manual dengan memilih storage type yang diinginkan. Apabila terdapat lebih dari satu storage type, ya, kita pilih foreground. Klik checklist pada pojok kiri atas. Klik checkbox pada di bagian bawah. Pilih stock in storage type sesuai dengan fisik material yang dipindahkan atau diproses di lapangan. Klik save. Kemudian transfer order sudah tercreate. Ada di pojok bawah kiri. Terus kita klik exit atau klik shift plus F3. Kemudian kita finish.